Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lensius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Ilya TV. Ilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat aktivitas Ayu Ting Ting hari ini. Dan Mimin akan memberikan schedule Ayu Ting Ting hari ini untuk sahabat semua di rumah. Dan semoga semuanya bisa bahagia selalu ya, dan sehat selalu. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini ya, 9 Agustus 2021. Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV jam 12.30 dan akan hadir juga nih di Resensor Indonesia Dangdut. Jangan sampai dilewatkan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Schedule Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV dan juga Resensor Indonesia Dangdut. Mulai jam 12.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Happy Monday jadwal hari ini ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan informasi selanjutnya di sini datang langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting sedang merayakan anniversary Dahulu KB yang pertama nih. Ternyata Dahulu KB sudah 1 tahun pemirsa. Selamat dan semoga sukses selalu untuk Dahulu KB, dan semoga selalu laris manis. Rabbal alamin, semoga lancar jaya, selalu banyak pengunjung dan selalu ramai. Sehat selalu untuk Ayu dan juga untuk Kak Syifa, semoga selalu bisa menjadi panutan untuk seluruh karyawan. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat isi instastory Ayu Ting Ting dan juga Syifa yang sedang menikmati sarapan dan juga makan malam nih, diet. Akhirnya kesampaian makan nasi padang diet by Putri ya. Di sini ada menu diet tapi masih pakai nasi pemirsa, karena lauk-lauknya super, tidak ada yang namanya minyak katanya. Jadi di sini semuanya makan ya, termasuk Nanda Fahrezi ini yang selalu standby bersama sahabat-sahabat dan juga calon istri tercinta yaitu Syifa. Semoga sehat selalu dan semoga selalu diberikan kesehatan untuk Ayu Ting Ting dan juga tim. Dan dimanapun berada, semoga selalu kompak ya, amin ya rabbal alamin. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Mi Samyang, yang izinnya harus mohon-mohon, makanya harus dinikmati banget karena akan lama. Makin lama lagi menikmatinya karena ini adalah menu diet yang sangat ditunggu-tunggu. Sebenarnya tidak boleh, tapi pengen ya. Dan di sini kegiatan Ayu Ting Ting nih lagi masak bersama juga, yummy makan bersama. Sehat selalu untuk semuanya ya. Dan inilah isi instastory Ayu Ting Ting dan juga Syifa. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua, karena Mimin di sini menyajikan sesuatu yang berbeda ya. Karena di sini adalah isi instastory terbaru dan juga terlengkap nih versi Ayu Ting Ting dan juga Syifa. Syifa adik dari Ayu Ting Ting. Dan di sini Syifa memberikan semangat kepada para tim dan berterima kasih kepada tim Dahulu KB yang sudah 1 tahun menemani. Dan di sini terlihat sangat haru nih ya, Teh Syifa sampai nangis nih ketika memberikan ucapan dan juga doa agar Dahulu KB selalu diberikan kelancaran dan juga selalu ramai pengunjung. Dan di sini Syifa mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak serta semua tim nih yang selalu ada dan support Dahulu KB. Dan berita selanjutnya di sini datang langsung nih dari akun Instagram BTS dan juga Ayu Ting Ting, di mana di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai ibu mandor yang sangat cantik ya semalam.
Jadi bagi sahabat semua yang ingin terus menyaksikan BTS, jangan lupa ya, Bercanda Tapi Santai bersama Ayu Ting Ting, Wendy Cagur, Andre Taulani, dan juga bintang tamu yang spektakuler pastinya. Dan di sini Ayu dan juga seluruh tim kedatangan bintang tamu yang cantik banget. BTS kehadiran Sandy Aulia, si cantik yang selalu memberikan kebahagiaan untuk anaknya dan juga keluarganya. Dan inilah rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta Andre Taulani di acara BTS Bercanda Tapi Santai. Bagi sahabat semua, jangan lupa saksikan terus nih BTS setiap hari Sabtu dan juga Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Memberikan kebahagiaan bagi sahabat semua yang lagi galau karena di rumah aja, saksikan BTS Bercanda Tapi Santai, karena ada bintang tamu dan juga banyolan-banyolan yang pastinya memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua. Oke sahabat, inilah beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi shirataki. Dan ini ayamnya enak banget, bener-bener enak banget. Best, kalian bisa langsung order. Tara, ya ampun, ini dia yang ditunggu-tunggu. Izin dulu guys. Ya Allah, kita pesta apa aja sih? Ada beef, ada ini, ada lumpia. Oh my god, mbak.